Dan debat itulah buka minda saya. Saya tak pernah terfikir agama boleh berdebat, boleh berdialog, boleh berhujah. Okay. Tak terfikir. Saya bila dengar Didat punya hujah, panas. Hujah itu dalil ya, dalil, argumentasi. Ya. Oh, dia kata ini tak mungkin, yeah. Ini bukan kalam Allah, yeah. Ini kalam manusia. Yeah. Sebagai seorang Kristian pada masa itu tak gembiralah. Sekarang ni ada banyak Tuhan dalam dunia ni kan. Saya tanya diri saya, Lim, begitu banyak Tuhan, macam-macam Tuhan orang sembah. Ada tak mana satu Tuhan yang orang sembah? Ada lima ciri-ciri ini. Saya tak jumpa satu pun. Ya, ya, ya. Jawapannya tak ada. Pernah enggak Bro Lim tiba-tiba menyesal convert to be a Muslim? Oh, Islam? Oh, 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 oh. Itu this is a human question. Yeah? Tak pernah. Never come across my mind. Never okay. Come across my mind. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat RH sekalian, saya punya teman baru from Malaysia. His name, I call him Brother Lim. Yeah. So your complete name? Lim Jui Sun. Lim Jui Sun. L I M In Malay, L E M, L I M. Oh, L I. Oh, how to pronounce in Indonesia? E. E. Yeah. Yeah. L E M, J J O O E. Oh, J O O E. S O O N. Oh, S O N. Double O. Double O. Yeah. Okay. Lim Jui Sun. Ji Sun. Yeah. Okay. Not many people can recite my name with correct tajwid. Okay, luar biasa. Correct tajwid, not correct pronunciation. Yeah? Pronunciation. Saudara-saudara sekalian, saya baru kenal beliau hari ini. Ya. Kebetulan ada teman dari Hidayatullah, berbaik hati, memperkenalkan dengan saya. Dan kebetulan saya sedang ada kegiatan di sini, di belakang sini, dan rupanya pemilik tempat ini mempermasalahkan kita untuk membuat podcast ini ya. Brother Lim, yes, saya. Terima kasih ya. Yeah. Thank you very much sudah datang ke sini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Yeah. And then when you are coming here in Jakarta? Yeah, I came today. Oh, today? Today, yes. Okay. Going back tomorrow. Going back tomorrow. Akan balik esok. Esok. Yeah. Yeah, that's why the only time you have hanya saat ini, hanya kan? Hanya saat ini aja. Kita nggak apa-apa speak broken language, ya? Boleh. Boleh, ya. Yang penting in order to audience understand, yes, kita, ya, kita bisa cakap ngomong Malay, yeah, ngomong English, yeah, ngomong Indonesia, kita campur-campur. Boleh. Brother Lim, saya diberitahu, ya, my friend told me that you converted to Islam, a Muslim, 26 years ago, ya? Yeah? Yeah. Nah, maybe you can tell in Malay. In Malay. Apa alasannya? Bismillah, alhamdulillah. Saya memeluk Islam memang 26 tahun. Ya, yeah. 26 tahun yang lalu. 26 yeah, tahun yang lalu. Yeah. Saya sebelum memeluk Islam ni, saya pernah beragama Buddha. Okey. Selama 13 tahun. 13 tahun. Saya pernah beragama Kristian. Selama 14 tahun. 14 tahun. Dan saya sudah beragama Islam 26 tahun. And then berarti silap. Oh, you tak patut bagi nak 53. Or 54 maybe, ya. Ya. Okey. So, macam mana saya boleh memeluk agama Islam? Sebenarnya ada kena mengena dengan satu tempat hiburan. Tahu hiburan? Ya, 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 ya. Satu tempat hiburan yang dia operasi biasanya malam-malam saja. Ya. Ya, namanya dipanggil disco. Oh ya, disco is a common thing, common language in Indonesia. Oh, common? Everybody know disco. Oh, I thought orang Indonesia semua kaki masjid. Okay. Bukan semua pergi masjid, mana tahu disco itu apa.
Oh no, they know. Ini agak little bit dangerous to speak about this. Yeah. Tukar ya. Okay. Tak, artinya saya kenal Islam bila saya pergi ke disco. Yeah. Saya terjumpa seorang Islam Muslim kat situ. Okay. Dia kerja sebagai pegawai keselamatan. Okay. Security. Dan, security. Ya. Yeah. Selepas disco tu, dia ajak saya ke rumah dia. Okay. Kuala Lumpur? In Melaka. Melaka, okay, Melaka. And then he play a tape. Dia pasang satu tape ya, yeah, yang berdebat. Berdebat, tape recorder dulu ya, memang. Yeah. Masih ada antara tape. Sheikh Ahmad Didat dengan yeah, Jimmy Swaggart. Oh, Sheikh Ahmad Didat from South Africa. South Africa, yeah. Durban. Jimmy Swaggart in America. I mean, from America. So, yang mereka berdebat di America. Okay. Tajuknya, is the Bible God's words? Adakah okay, Bible tu kalam Allah? Yeah. Ya, kitab orang Kristian tu lah. Dan debat itulah buka minda saya. Okey. Saya tak pernah terfikir agama boleh berdebat, boleh berdialog, boleh berhujah. Okey. Tak pernah terfikir. Okey. Saya bila dengar Didat punya hujah, panas. Hujah itu dalil ya, dalil, argumentasi. Oh, dia kata ini tak mungkin, yeah, ini bukan kalam Allah, yeah, ini kalam manusia. Yeah. Sebagai seorang Kristian pada masa itu tak gembiralah. Oh, okay. At the time you are Christian, yes, yeah. Okay. Yes. Maka saya mula beli tape-tape semua buat okay, kajian. Okay. Saya buka kitab, saya cek, buka Bible, buka Quran, saya cek. Hmm. Kesimpulan selepas 3 tahun kajian, 2-3 tahun kajian. It was tahun berapa tu? Kalau tahun lebih kurang tahun 1996. 5, 6, 7 macam okay, tu. Okey, 5, 9, 5, 9, 6, 9, 7. Ya, yeah, okay, silakan. So, selepas kajian tu, saya ada satu kesimpulan untuk diri saya. Hmm. Saya tidak cakap untuk orang lain ya. Nah, saya tidak ada niat nak sebut apa-apa tentang keburukan apa-apa. Yeah. Hanya kita disclaimer dulu ya, saudara nah, sekalian. Ini mohon maaf yeah, ya. Kita tidak bermaksud memperbandingkan. Ya. Yeah. Yeah, this is based on his experience, experience saja ya, personal, his personal experience yang mungkin berbeda dengan yeah, yang lainnya yeah, ya. Yeah. Okey, silakan. So tidak ada niat nak buruk-burukkan mana-mana yeah, pihak, yeah, hanya pengalaman saya yeah, mungkin pengalaman saya ni lain daripada pengalaman orang lain yeah, dan mungkin juga mereka ada jawapan untuk hujah yang apa yang saya cakap. Yeah. So selepas 2-3 tahun punya kajian, saya dapat satu kesimpulan untuk peribadi. Saya dapati bahawa keseluruhan kitab itu daripada pengalaman peribadi saya, dia tak layak jadi kalam Allah. Dia bukan kalam Allah. Okay. Tetapi dia mengandungi sedikit kata-kata Allah. I see. Yeah, you are talking about Bible, ya? Yeah? Yeah. Okay, okay. So saya bagi contohlah, contoh. Kalau you baca dalam Genesis chapter yeah, number 2, verse yeah, number 2. Ayat itu kata, dia kata, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the yeah, 7 days, God rested. Okay. Now, dia kata, Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. 6 hari. Pada hari yang ketujuh, beristirahat. Yeah. Now, saya tahu rehat dalam bahasa asalnya bukan rehat. Tapi disebabkan dia terjemah dalam bahasa English. Yeah. Dia kata, rested tu. So, saya tanya diri saya, adakah ini sifat Tuhan? Sifat Tuhan perlu beristirahat ke atau beristirahat ni sifat manusia. Yeah. Maka daripada hati saya, yang perlu rehat saya. Hmm. Takkanlah Tuhan perlu rehat. Yeah. Maka inilah bagi saya, kalau ini sifat manusia, maka yang karang ni mesti orang manusia yang karang, yeah, bukan Tuhan. Yeah. Bukan kata-kata Tuhan. Okay. So itu daripada sudut saya lah. Okay. Baca satu ayat lagi. Hmm. In the book of Genesis chapter number 6 verse number 6. Yeah. Dia kata, and God's regret. Hmm. Tuhan menyesal. Menyesal. Menciptakan manusia. Yeah. Okay. Yeah. Di muka bumi ini menyesal. Hmm. Menyesal tu sifat Tuhan ke sifat manusia? Yeah. Manusia bagi saya ni, menyesal ni maksudnya Tuhan tak ada ilmu masa depan. Yeah. Okay? Dia dah yeah, cipta, ah, silap. Menyesal tu. Itu maksud yeah, tu lebih kurang begitu. Okay. So kalau begini, menyesal tu sifat manusia ke sifat Tuhan? Hmm. Maka dia sifat manusia. Hmm. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Yeah. Pasti manusia kan? I see. So dari sudut saya lah. Dan satu ayat lagi yang buat saya ni terkejut dia boleh ada ayat sedemikian adalah bila baca Genesis chapter 1, keseluruhan satu chapter ni. Hmm. Dia cerita tentang macam mana Tuhan menciptakan alam ini. Yeah. Dia cerita hari pertama ciptaan Tuhan ada cahaya, ada siang dan malam. Hmm. Hari yang kedua langit, ketiga bumi, keempat matahari, kelima binatang laut, hmm, seafood, keenam manusia.
ketujuh Tuhan beristirahat. Okey, kita lupakan semua dulu. Kita mula dengan hari pertama. Ciptaan Tuhan pada hari pertama. Yeah. Dia kata ada cahaya, ada siang dan malam. Yeah. Mari kita bincang siang dan malam dulu. Yeah. Macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam? Kalau belum tercipta alam. Ya, dia mesti putaran bumi dan putaran matahari. Ya. Yeah. Betul ya? Yeah. So sekarang ni masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga. Yeah. Matahari dicipta hari yang keempat. Yeah. Macam mana kamu boleh ada siang dan malam pada hari pertama? Okey, ada cahaya ya? Ya. Siang dan malam dulu dah masalah kan? Ya. Yeah. Okey. Tanpa bumi, tanpa matahari, kamu boleh ada siang dan malam. Saya nak tanya macam mana boleh wujud siang dan malam? Ya. Yeah. Yang kedua, cahaya. Matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana kamu boleh ada cahaya pada hari pertama? Baca lagi. Genesis sama, chapter 1 lagi. Yeah. Macam mana dia boleh ada hari pertama pada hari pertama? Ha, ini bahasa yang mungkin orang tak biasa boleh faham. Yeah. Padahal hari itu ditentukan oleh perputaran rotasi bumi. Bumi dan matahari. Iya. Sekarang ini bumi, matahari tak ada. Macam mana boleh ada hari pertama pada hari pertama? Iya. So bagi saya, satu tak logik. Kedua tak saintifik. Iya. Yang ketiga tu, yang penting tu, dia kata hari pertama kedua ciptaan tu. Tak bisa begitu. Sebab apa? Alam ini wujud asalnya monoblok. Yeah. Dan Tuhan pisahkan. So dia kena wujud pada satu masa. Dia tak boleh wujud individu. Oh, bumi dulu. Yeah. Langit dulu. Lepas tu bumi dulu. Lepas tu matahari. Dia tak bisa begitu. Kalau scientifically dia contradict. Okay. Karena Big Bang itu ya. Yeah. Big Bang. So itulah jadikan saya ni. Wow. Adakah ini kalam Allah? Baca lagi. In the book of Genesis chapter 21. Verse 14, 15, 16. Yeah. Lagi saya terkejut. Sebab dia menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ya. Saya pendekkan cerita, pada usia 86 tahun dia, isteri keduanya melahirkan seorang putera, seorang anak, namanya Ismail alaihissalam. Tiba-tiba pada usia 99 tahun, isteri pertamanya tiba-tiba, Sarah, meninggal, melahirkan seorang putera namanya Ishak alaihissalam. Beza Ishak alaihissalam dengan Ismail adalah 13 tahun di sini. Ya. Dan apa yang saya nak cerita, ayat ini saya nak baca ni. Selepas Ishak alaihissalam 2 tahun, Ismail sudah 15 tahun. Okey. Okey. Dan dalam ayat itu disebut, pada pagi itu, Ibrahim alaihissalam menghalau isterinya Hajar dengan Ismail alaihissalam. Alright. Dan bagi mereka sebotol air, sedikit makanan. Dan letak budak tu di atas bahunya. Ya. Yeah. Kalau in English, put it on her shoulder. Put the child on her shoulder. Yeah. In English, kalau you gunakan child, put on shoulder. Maksudnya dia kanak-kanak lagi dokong. Kecil, ya. So, dan mereka jalan di padang pasir. Selepas sekian lama jalan, makanan habis, minuman pun habis. Dan dia letak budak tu di bawah pokok. Hajar tu pergi cari makanan dan minuman untuk anak-anak tu. Di bawah pokok tu pohon, ya? Pohon, ya. Pohon, ya. Dan dia kata dia tak sanggup nak lihat anak tu mati. Dia bagi persepsi apa? Anak tu budak lagi kan? Bayi lagi. Yeah. Tetapi pada masa itu, Ismail alaihissalam sudah 15 tahun. Ada tak mana-mana budaya di dunia, ibu dokong tahun. Anak dia, anak lelakinya 15 tahun jalan di bandar ke di mana-mana lah. Yeah. So, dia tak pernah berlaku di dunia. Tak ada sejarah mana-mana budaya ada begitu. Okay. Poin di sini adalah kenapa, kalau ini kalam Allah, kenapa Tuhan tak tahu usia dia berapa? Ya, ya, ya. So, di situlah ini sebahagian sebab yang buat saya ini susah nak terima sebagai kalam Allah. Okey. Peribadilah, peribadi. Ya, ya. Okey, jadi Brolim pertama diperdengarkan kaset, ya, debate, ya, between Didat sama Swaggart. Swaggart, ya. Apa Swaggart? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, ya. Ya. Nah, setelah itu beli sumber sendiri ya. Beli buku, beli buku tape semua, sources sendiri, mempelajari. And then you spend 3 years ya. Yeah. And then after 3 years in 1997 ya berarti ya. Yeah. 3 tahun tu saya pergi masjid, saya pergi tanya orang Islam, pergi masjid tanya soalan, saya pergi tanya profesor di university. Look, sebentar, just a minute. 3 tahun itu hanya pelajarin Bible atau perbandingan agama? Oh, langsung perbandingan. Perbandingan agama, langsung perbandingan agama. Okay. Terutamanya Islam dan Kristian. Okay.
Dan saya terpaksa cari pakar-pakar. Yang saya tahu pakar-pakar orang dalam masjid lah, imam lah, lah ustaz lah. Dan saya tahu profesor dekat universiti yang mengajar bidang itu. So saya pergi tanya, pergi belajar, pergi kaji. Selepas 3 tahun lah saya dapat kesimpulan untuk peribadi saya. Okey, yang 97 tadi ya, 1997. Itu pekerjaan, your profession sebagai apa? Saya profession dulu. Masa tu saya ni berniaga. Berniaga ya, okey. Saudagar. Saudagar. So, saya tertarik kepada agama Islam bila saya baca Quran. Okey. Okey, ada banyak ayat ya, saya tertarik. Tapi satu ayat saja yang paling, dia macam magnet tau. Bila saya baca ayat ini, dia dia melekat. Okey. Iaitu surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 255. Apa? Ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi. Okey. Ya, ayat ini adalah ayat saya tak ada masa panjang saya nak hujah. Ayat inilah yang ajar saya macam mana kamu nak bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan. I see. Ya. Dan jadi, majoriti agama di luar tidak belajar. Tidak diajar untuk mengenali Tuhan. Tetapi mereka sembah Tuhan buat baik. Iya. Okey, jadi di ayat kursi, ayat keberapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya pendekkan cerita lah. Okey. Ayat ini, saya keluarkan maksud dulu lah. Maksud daripada ayat itu dulu. Ayat itu kata Allah tu kekal. Ever living kan? So, dia letak kekal. So, you letak pencipta, ciptaan. Kamu letak kekal di sini. Siapa kekal? Pencipta kekal. Ciptaan kekal tak? Tak kekal. Maka kita sudah boleh bezakan satu ciri pertama. Pencipta kekal, ciptaan tak kekal. Tak kekal. Okey. Lepas tu daripada kekal tu, saya nak tambah satu perkataan yang pecah lagi jadi permulaan pengakhiran sebab kita nak cakap dengan manusia. So letak permulaan pengakhiran. Pencipta ada permulaan pengakhiran tak? Tak ada. Tak ada. Ciptaan semua ada. Yang ada nyawa, semua ada permulaan, pengakhiran. Semua lahir, pasti mati. Maka saya sudah boleh bezakan dua ciri. Yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Sebab ayat Quran tu sebut Allah tahu apa yang kat depan, apa yang kat belakang. Maksudnya Allah tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Jisim tu apa, waktu ya? Jisim bukan. Jisim tu mass ataupun metal. Volume. Jisim. So, masa, ruang dan jisim. So, pencipta terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia tak terikat lah. Ciptaan kita semua terikat kepada masa. Kepada ruang. Jisim. Maka, semua makhluk di alam ini, semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Pencipta tak terikat. Maka kita sudah tahu tiga lah ciri. Keempat. Bergantung. Pencipta bergantung tak kepada matahari, udara, makan, minum? Tidak. Ciptaan, semua yang ada nyawa bergantung. Last satu, rehat dan tidur. Pencipta tak perlu, ciptaan perlu. Nah, kamu sudah, kalau kamu tulis sudah lima. Lima. Kekal selama-lamanya, tiada permulaan, pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Ciptaan semua sebaliknya. Now, sekarang ni ada banyak Tuhan dalam dunia ni kan? Saya tanya diri saya, Lim, begitu banyak Tuhan, macam-macam Tuhan orang sembah. Ada tak mana satu Tuhan yang orang sembah ada lima ciri-ciri ini? Saya tak jumpa satu pun. Jawapannya tak ada. Bila saya kata tak ada, maksudnya apa? Mereka semuanya tak ada ciri-ciri ketuhanan. Sebenarnya saya telah melafaz la ilaha. Saya menolak semua lah. Ada satu pun Tuhan. Tiada Tuhan ya. Dan kalau Tuhan cipta kita, dia akan program tak kita untuk kenal dia. Pastilah. Kalau isteri kamu lahirkan anak, you mesti ajak anak panggil bapa, panggil isteri, ibu, betul ya? So Tuhan cipta kita, dia mestilah program kita untuk kenal dia. Dia pencipta kita kan? Tadi saya tanya soalan tadi, kamu bisa bezakan, itulah fitrah. Dan ayat tadi, kalau saya tanya, ada tak mana-mana ayat dalam dalam kitab agama yang ada sebut tak ini ciri-ciri Tuhan, lima perkara ini? Kamu tak jumpa melainkan dalam Quran saja. Ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, ayat ini saya gelar sebagai touchstone of theology. Kamu nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Kamu bubuh nama dia ke atas. Contohnya pencipta, ini ciptaan. Kamu letak nama. Contoh saya letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini.
Nabi Muhammad SAW, dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak kekal, maka dia adalah ciptaan. Ya. Dia ada permulaan, pengakhiran tak? Ada. Ada. Ciptaan. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Yes. Yes. Ciptaan. Ciptaan. Dia bergantung? Yes. Yes. Dia rehat dan tidur? Yes. Yes. Maka Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan. Ciptaan. Dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta. Ya. You letak Siddhartha Gautama Buddha. Dia kekal ke tak kekal? Dia tak kekal. Ya. Dia lahir dan telah meninggal. Ya. Ciptaan. Ya. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Dia lahir dan ya. Telah mati. Ya. Ciptaan. Ya. Semua sekali. You letak, semua akan masuk dalam kategori ciptaan. Yeah. You letak siapa saja, Jesus Christ. You letak saja, apa-apa nama, semua akan masuk kategori ciptaan. Yeah. Satu dunia, satu alam kamu letak, semua akan masuk ciptaan. Ciptaan. Karena pasti ada akhir dan permulaan awal-awalan. Ya, awal dan akhir. So, last kali saya tanya diri saya, Lim, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Okay. Saya kata, saya mesti mau sembah pencipta lah, sembah ciptaan, dia bukan Tuhan. So, okay. Saya nak sembah pencipta. Saya tak mau sembah ciptaan. Terjemah dalam bahasa Arab. Kalau saya tak mau sembah apa-apa dalam alam ini. La, la ilaha illallah. So, ayat inilah buat saya tertarik kepada agama Islam. Dan kali pertama dalam hidup saya, saya bisa bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Inilah suatu kebebasan, suatu bagi saya sesuatu yang sangat-sangat, bagi saya lah, sebaik-baik hadiah, sebaik-baik pemberian yang manusia boleh terima di muka bumi ini, bagi saya ini untuk mengenali siapa pencipta kamu. Siapa pencipta? Dan itu tahun 1997 ya akhirnya. Ya. Mengucapkan kalimat syahadat di Melaka di Jabatan Agama. Tepatnya tanggal masih ingat? Tanggal tu 1997 Januari 9 hari bulan. Okey, jadi 9 Januari. Ya, 9 Januari. Oh, 9 Januari. Sebab 10 Januari bulan puasa. Itu saya tak bisa lupa. 9 Januari saya ingat juga karena itu 9 Januari itu ada putusan pengadilan yang mengubah nama saya. 9 Januari. Dan handphone saya 9 Januari juga, 9 Januari 1970. Oh. Okey. Setelah convert to Muslim ya, atau be a Muslim, apa yang Lim lakukan? Kan tadi kan niaga ya, dagang. Setelah itu apa? Okey. Saya ada beberapa perniagaan, tapi salah satu perniagaan yang saya uruskan adalah perniagaan makanan, restoran. Okay. Restoran. So, selepas saya memeluk Islam, saya buat dua perkara. Okey. Okey, saya berniaga makanan. Dan juga saya menyampaikan Islam. So dalam word bahasa English kita kata feed the body, feed the soul. Maksudnya, you bagi makan kepada orang, lepas tu you ajar dia tentang kerohanian mengenali Islam. So saya buat dakwah, saya mula buat dakwah. Feed the body, feed the soul. The soul. Yeah. Okay. Luar biasa ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia buat perkara itu buat masalah itu artinya. Apa masalah? Itu creating a problem. Okey. Berniaga dan menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah. Tapi menyampaikan dakwah kan harus ada knowledge, bekal. Iya. Ya kan? Itu cukup dengan 3 tahun belajar comparative study of religion itu. Memang tak cukup, tetapi dia macam ni, kalau nak tunggu cukup baru boleh menyampaikan tu tak akan berlaku. Oh, tak akan berlaku. You kena sambil belajar. Kalau orang tanya, kita tak tahu, cakap maaf ya, saya tak tahu. Saya pun tak pandai, saya kena buat kajian. Nanti minggu depan saya bagi jawapan. Begitu. Sebab bila saya ada restoran, sampai tahap murid beratur, satu persatu nak jumpa, nak bincang. I see. Ha, macam tu. Yeah. Sebab saya bincang cara informal, cara relax-relax, kan santai-santai. Itu di restoran di mana? Di Melaka? Di Melaka. Sampai sekarang ada? Tak ada sebab bila saya menyampaikan dakwah, permintaan terlalu banyak. Saya terpaksa jual kasih kawan saya uruskan, saya sepenuh masa untuk pergi belajar, menyampaikan. Itu di Malaysia saja atau di tempat lain juga? Mula-mula di Malaysia dan kemudiannya beberapa tahun kemudian saya mula dijemput pergi ke beberapa banyak negara lah. Macam saya pergi, saya rasa ada 30 negara yang 30 negara, negara yang saya bagi bagi ceramah, mengajar, bagi latihan dan sebagainya. Kalau ke Indonesia pertama kali berdakwah tahun berapa? Oh,
After 97 itu. After 1997. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya. Berarti tahun 2002. Ya, lebih kurang begitu ya. Oke. Okay. Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Medan, di Surabaya. Surabaya ya. Ya. Oke. Okay. Itu yang mengundang institusi university. Apa? University. Oh, each university ya yeah, invited yeah. you. Mulai dengan university dulu. Oke. Okay. Yeah. Lim sendiri kalau pendidikan di mana? Di Malaysia aja. Malaysia. Hmm. Study apa? Saya engineering. Engineering. Saya dulu belajar civil engineering. Ya. Yeah, Electronic Engineering. Dan saya belajar dulu-dulu pernah praktis acupuncture. Iya. Yeah. Belajar itu. Tusuk jarum kalau di Indonesia. Tapi saya punya modern punya. Bukan jarum punya. Itu dipanggil Rodoraku. Pernah dengar tak Rodoraku ataupun neurometer? Pernah dengar? Tak pernah. Ini adalah program yang dilakukan oleh orang Japan. Okey. Okey. Di Japan dia punya farmasi, dia punya health, dia punya doktor, dia punya medical semua ni. Sebelum mereka diagnose seseorang itu, yeah. biasanya dia akan check menggunakan acupuncture Japanese style punya. Yeah. Di situlah mereka akan rujuk kepada bagaimanakah perlu buat test. Hmm. So itu general test yang sangat-sangat berkesan. Okay. Yeah. Jadi general check up ya? Ya. Yeah. Okay. Lim, sekarang ini mohon maaf, Bro Lim berkeluarga ya sudah? Saya berkeluarga tetapi selepas pukul 3 petang isu keluarga tak ingat. Oh tak ingat. Tapi sudah berkeluarga. Ya yeah, sudah. Berapa putra? Itulah selepas pukul 3 tu dia tak ingat. Oh tak ingat ya. Hanya ingat esok hari sebelum pukul 3. Oh soalnya so. Rupanya, you know in Indonesia if you ask about the family, yeah. it is a common thing. Common things, yeah. You know why? The moment I give you the figure, yeah. you will never stop keep asking me the next question and the next question and the next question. That's the reason why I tell you after 3 o'clock I cannot remember anything in my family. Okay, Colin ya, sebelum kita lanjutkan percakapan kita, yeah. Bual-bual kita ya. Yeah. Ini kita temu bual ya. Nah, saya ada lagu ya yang saya ciptakan selepas jam 3 juga. Oh iya. Selepas jam 3 juga. Saya sebelum jam 3. Oh, saya selepas jam 3 subuh ya. Subur. Subuh. Oh. Jam 3 ya. late night ya. Oh. Bahkan sudah subuh ya. Subur. In the morning kan. Itu judulnya Pemimpin Adil. Wow. Imamun Adil okay. atau Just Leader. Mm-hmm. Nah, saya bikin syairnya sambil to remember my leader, ya kan? Okay. Country leader, he is just or unjust leader, ya? Yeah? Mm. If he just leader, and then we, maybe people will pray for him, and then they, he is easily to, you know, to go through heaven, ya kan? Paradise, ya? Paradise, wow. ya kan? But if not, maybe go to hell. And then dia nyanyikan Ogi Charista. Ayo Ogi, mainkan. Kepala panas melelehkan ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil.
dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Masya Allah. Thank you very much, Ogi. Ya, terima kasih banyak. Ya, itu yang bikin syairnya, liriknya itu saya. Jadi lagu itu, as I said before, ya, itu saya bikin tanggal 1 Desember tahun lalu. Oh. Itu syair pertama kita bikin lagu. Mengingat pemimpin kita sendiri. Dia itu pemimpin adil atau pemimpin yang tidak adil, ya kan? Nah, jadi makanya teringat Bahtera Nabi Nuh, teringat itu cerita tentang padang mahsyar. Makanya sayanya ketika matahari hanya di atas kepala, gitu, panas melelehkan, kemudian padang yang luas, padang mahsyar, begitu, Bro Lim. Mudah-mudahan Bro Lim berkenan dengan mendengar lagu itu. Ya. Tapi mengerti kan apa yang dikata-katanya? Sebagian. Oh, sebagian. Maaf. Tapi mengerti lagu tu, suka lagu, suka music tu, dan yang penting vokal tu bagus, ya. Ya. Memang bagus, ya.
Tapi itu cerita tentang Padang Mahsyar. Jadi tentang pemimpin adil. Jadi kan kita tahu bahwa dalam ajaran agama kita itu ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita akan dikumpulkan di Padang Mahsyar, kan? Yeah. Nah, di Padang Mahsyar itu tidak ada naungan, ya? No shelter, yeah, ya kan? Jadi kecuali 7 golongan, ya kan? 7 group of people. Salah satunya, one of them adalah just leader, pemimpin adil. Nah, dia dapat naungan. Nah, 6 lainnya macam-macam ya, orang yang hatinya terikat di masjid dan lain sebagainya. Begitu, bro Lim. Untuk message for the leader. Satu peringatan untuk semua lah ya. Iya, untuk semua. Peringatan semua, hidup ni kan ujian. Iya. Sama ada kita nak taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Iya. Kalau kita taat kepada Allah, kita akan jadi, kita akan segala-gala yang kita lakukan akan berlaku adil. Iya. Ya. So, satu peringatan untuk saya juga kan. Insyaallah, so, untuk kita semua. Ya. Dan tadi kan dikatakan setiap setiap orang, setiap manusia, ya kan? Every person is khalifah. Khalifah, leader. Nah, tetapi presiden kita, king kita, prime minister kita adalah khalifah dari khalifah. Khalifah of the khalifah, yes, ya kan? Nah, dia tanggung jawab lebih besar. Nah, kalau dia adil, cepat masuk surganya karena banyak yang mendoakan. Tapi kalau dia zalim, ya, apalagi korup gitu, like your former prime minister Najib. Nah, itu cepat masuk nerakanya, ya kan? Itu tak bisa komen secara live. Oke, ini kita lanjutkan lagi percakapan kita, Bro Lim. Ya. Biasanya, seseorang seperti Bro Lim yang berasal dari, you know, Chinese ethnis, ya kan? Convert to be a Muslim, ya kan? Itu not easy, yeah, his life, because you will be challenged, yeah, by many things, yeah. Keluarga, family, ya, yeah, kan, lingkungan, social life, ya, yeah. Itu terjadi kepada Bro Lim dan bagaimana mengatasinya? Saya rasa perkara ini dia secara umumnya, yeah, majoritinya orang yang memeluk agama Islam pada bangsa lain, yeah, okay, yang ataupun yang asalnya bukan Islam. Yeah. Tentangan daripada keluarganya memang akan, itu standard, ya, itu boleh dikatakan majoriti akan menghadapi. Okey, keluarga, saudara mara, kawan-kawan, majikan, kerja kat mana-mana kan. So, itu semua ni, kamu akan dapat tentangan ataupun ejekan. Itu biasa saja. Tapi cara untuk mengatasi itu penting. Okey. Cara untuk mengatasi, macam contohnya, saya memeluk Islam, saya tidak bagi tahu keluarga untuk 2-3 tahun. I see. Kenapa? Sebab saya belum bersedia nak berhadapan dengan mereka. Okay. Kalau mereka marah, mereka halau, kalau mereka pukul, kalau mereka ugut, nak putus hubungan. Okay. Kalau mereka, waktu itu family, orang tua masih ada dua-duanya? Masih, bapa ada. Bapa ada, ibu tak ada? Ibu dah lama meninggal. Okay. Saudara-saudara? Masih lagi. Saya mempunyai ramai adik-beradik, 11. Oh, ya, luar biasa, 11 ya. Okay. So, itulah, saya tunggu masa yang sesuai untuk beritahu. Mungkin ini satu pengajaran untuk mereka yang memeluk agama Islam. Tak perlu terlalu cepat untuk beritahu. Okay. Sebab kamu kena pastikan akidah dia, iman dia mantap dulu. Yeah. And then dia dah faham, dia dah kaji, dia faham agama Islam. Bila mereka beritahu, mereka bisa menjawab soalan berhujah dengan cara yang ilmiah. Tetapi kalau mereka baru masuk Islam, terus diberitahu, bila ahli keluarga marah, mereka tak tahu macam mana nak react, kan? Maka dia jadi masalah. So bagi saya, saya tunggu masa yang paling sesuai. Bila saya nak kahwin, baru saya bagi tahu. Kahwin tu sini nikah, ya. Okay, actually kahwin also kahwin because no undang-undang pernikahan, adanya undang-undang perkahwinan. Okay. Islam lah nikah, kan? Yeah. Okay. Semasa saya nak nikah, baru saya cari jalan untuk beritahu. Okay. Saya ingat lagi masa saya dah confirm nak nikah tu, saya balik rumah, saya nyanyi lagu, tapi saya tak bisa nyanyi lagu tadi tu, belum belajar. Yeah, I send you know the song to you, and then you will learn. I can sing. You can sing. So saya kat rumah, saya nyanyi lagu, gembira kan? Nak kahwin. Yeah. Kakak saya kat, dia pandang saya, eh,
lain macam aja. Hari tiba-tiba nyanyi gembira, lain macam. So dia tanya saya, apa cerita? Dia tanyalah. Saya kata saya mau kahwin. Okey. Dia minta saya tunjukkan gambar. Perempuan siapa tu? Saya tunjuklah dia gambar. Perempuan Islam yang berhijab pakai, kan? Pakai kudung. Ah, pakai tudung ya? Ya, pakai tudung. Dia terkejut dia nampak. Kakak saya kata lu gila kau. Dia kata lu gila. Saya kata saya bukan gila, saya bercinta. Dia kata kalau kamu kahwin dengan perempuan ni kamu kena masuk Islam. Saya kata apa boleh buat bila cinta itu sudah melekat. Tai kucing rasa coklat. It is also in Malaysia or you just learn from Indonesia? No, when I was young. Okay, so and I use this as an excuse. Saya gunakan ini sebagai alasan ya. So kakak saya kata, adik saya terpaksa masuk Islam sebab dia cinta dengan orang Islam. Dia bukan marah kerana saya pilih masuk Islam. Saya gunakan itu sebagai untuk supaya mereka tak marah sangat. Entry point ya. So dengan cara macam inilah mula keluarga tahu, mereka tak gembira tapi tak begitu marah ya. Macam itulah saya cari jalan untuk menyampaikan pertama untuk mereka tahu saya dah memeluk agama Islam dan saya akan berumah tangga. Itu tahun berapa itu? Tahun 2000. Itu 3 years 4 years 3 lebih kurang 2001 atau 2001 macam tu ya. So macam itulah dan bila saya pilih masuk Islam, saya dah, actually tak ada orang ajar saya, tak ada orang bimbing saya, apa selalu saya buat. Saya gunakan logik sendiri saja. Tapi bila saya dah memeluk agama Islam, saya nampak ramai orang yang masuk Islam. Mereka ni tak tahu macam mana nak uruskan perkara bila mereka masuk Islam. Dan ramai yang beritahu keluarga, dan keluarga tak nak bayar dia punya university fees. Okey, mak bapak pukul, dera. Macam-macam. Sebab itulah bila saya dah belajar, saya nak pastikan orang yang masuk Islam ini diajar, dididik, biar dia faham supaya dia boleh kurangkan dia punya cabaran yang dia, daripada keluarga, majikan, kawan dan sebagainya. And then sekarang kan you have 11 brothers and sisters. Siblings. Itu ada yang mereka convert. Kalau yang kata convert tu secara indirect bapak saya lah. Saya tak bagi tahu keluarga ya. Okay. Adik-beradik ramai yang telah meninggal sebelum adik saya masuk Islam pun. Saya ramai adik-beradik dah meninggal. Sekarang ni saya masih usaha lagi untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Tapi sekarang ni mereka sudah bisa terima. Saya terima keluarga saya. Maka kita tiap-tiap tahun kita akan berjumpa, kita akan bersama. Jadi walaupun mereka itu belum Islam, belum Muslim, tetapi apa komunikasi sudah jalan baik. Sudah bagus ya. Tapi bapak masih hidup sekarang. Sudah lama meninggal. Tapi dia sempat Islam. Alhamdulillah ya. Bro, Brother Lim, berarti dari sisi keluarga tak ada lagi challenge ya, tak ada lagi tantangan ya. Sekarang cabaran tantangan daripada orang Islam. It is a good point ya. Jadi justru nah itu bagian yang harus diceritakan juga. Berarti you clear your domestic problem ya kan? Domestic family problem done. Done. Lalu setelah itu apa lagi tantangan atau tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi adalah saya rasa sesama orang Islam, tetapi mempunyai kefahaman Islam yang berbeza. Berbeda. Disebabkan kefahaman agama, kajian agama, ramai yang kurang faham. Kenapa berlakunya perbezaan pandangan dalam agama Islam? Kadang-kadang ada khilaf. So biasanya isunya berlaku adalah isu khilaf. Padahal bila isu khilaf, kita sepatutnya mana satu pandangan yang kita yakin, kita ikut. Tetapi kita hormati pandangan yang lain. Tapi tidak berlaku begitu.
Okay. Kata saya, ini pandangan saya betul, yeah. Pandangan kamu salah, yeah, yeah, yeah. Kamu pula kata pandangan kamu betul, pandangan saya salah. Maka beginilah berlakunya di kalangan segelintir sebahagian ilmuwan-ilmuwan, yeah. Islam, yeah. Maka ini satu imej yang tak elok. Sebab orang bukan Islam, dia lihat kamu cakap Islam tu cantik, tengok ulama ni gaduh, ustaz ni dengan ustaz ni gaduh, dia kata dia betul, dia kata dia betul, dia kata dia salah, dia kata salah, dan sebagainya. So bagi saya, banyak perkara yang perbezaan pandangan, yeah. Sebenarnya saya boleh jelaskan setiap satu, yeah. Saya boleh bagi formula untuk, yeah, menjelaskan isu itu, yeah. Tetapi disebabkan bila seseorang tu dia dah ustaz, dia dah ulama, dia payah nak dengar orang mu'alaf kan, macam, yeah, saya kan, yeah, yeah, yeah. Nak dengar Cina, underestimate Cina lagi kan, mu'alaf, yeah, lagi, takkanlah dia lebih tahu daripada saya, yeah. Saya kan ada degree, ada master, ada PhD, yeah. So payah mereka nak dengar, yeah. Masalahnya perbezaan pandangan sebenarnya akhir sekali adalah kebanyakan orang yang bercakap tentang isu tentang Islam itu bukan kepakarannya, bukan bidang dia. It's not their expertise. Okay. It's not their field. They're, okay, speaking outside of their field. Okay. Bercakap tentang Islam tetapi luar daripada kepakaran dia. Yeah. Luar daripada bidang yang dia belajar, yeah, sebelum ini. Yeah. Yeah. So itu yang banyak menyumbang kepada kekeliruan. Okay. Brother Lim, okay, ada satu isu lagi yang barangkali kita harus pahami. Ketika convert to Muslim, kan, biasanya dalam agama sebelumnya mungkin dagang, berniaga lebih diterima di kalangan masyarakatnya. Tapi begitu menjadi Muslim, mulai diblokade, ya kan? Diblok. Itu terjadi juga sama. Agak susah sedikit masa mula-mula saya memeluk Islam, saya berniaga makan. Ya. Orang Islam tak percaya saya. Macam, yeah, dia, yeah, tak yakin. Cina. Islam Muslim, halal ke? Ha, macam itulah. So, yeah, agak susah, agak, yeah, susah. Yeah. Dan ada pula yang tak boleh terima, ya. Hmm. Tengok kadang bila perniagaan kita dah maju, yeah, sesama orang Islam saja tak boleh saya terima. Yeah, maka, yeah, mulalah tumahan-tumahan, tuduhan-tuduhan. Ya, yeah, yeah. Macam itulah. Okey. Bukanlah semua, hanya segelintir, yeah, orang Islam yang tak bisa terima tu, macam itulah. Okey. Kalau sekarang gimana? Economic basis, your economic foundation right now. Economic foundation tu ada dua. Yeah. Satu bergantung kepada saya tulis banyak buku, ya. Okay. Sekarang banyak buku. You bring your book right now? It's in my hotel. Okay. It's in my hotel room. I can get a set for you after it, insyaAllah. Okay. So, bergantung kepada buku itulah untuk sebagai macam income lah. Yeah, income. Sebagai, yeah, satu income untuk saya boleh jalankan kerja dakwah, yeah, jaga keluarga, yeah, dan, yeah, sebagainya. Yeah. Selain buku, ada lagi perniagaan? Selain buku, sebab saya bagi ceramah, latihan, apa yang orang bagi itulah. Okay. Itu rezeki lah. Memang fully sebagai pendakwah. Full-time dakwah. Full-time dakwah. Full-time, ya. Yeah. Oke, okay. Dan tantangan itu makin berat, ya. Ya, oke. Okay. Karena tidak ada waktu untuk berniaga, untuk bekerja lain kecuali dakwah. Brother Lim, dalam satu pekan, ya, in within a week itu berapa berapa hari brother keluar? Keluar. Keluar negeri, keluar kota atau apa? Atau setiap hari? Cakap satu bulan, oke? Okay. Satu bulan? Cakap satu bulan saja. Satu bulan pusing-pusing. Pusing-pusing, dan setiap bulan ada 45 hingga 50 ceramah atau latihan. Okay. And then, you know, I have good news for you. I have a friend just coming. Yeah. He's from Bali. Bali. Hinduism. He's Hindu. And then he compared to Islam. To Islam. And then actually he's also guitarist. Yeah, he composes many songs. And then now his name is Dewa. And then now he's here. Oh. Ustaz, sini dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. You can see, yeah, so many color. Yeah, no problem. Before. No worry. No worry. Yeah. Okay, kita nanti akan lanjutkan sama Ustaz Dewa, ya. Jadi
pertanyaan yang paling mendasar adalah satu bulan itu bisa keluar ya, meninggalkan rumah gitu ya. Iya, iya. Meninggalkan rumah. Ini kan kehidupan yang sebenarnya tidak mudah, ya kan? Not easy life. But ya kan? I know how to manage it. Oh, okay. Maksudnya, saya tahu macam mana nak uruskan, maka yeah, dia bukan isu lah. Anak pun dah besar kan? Oh, okay. Maka agak mudah sikit. Berapa anak? Selepas pukul 3, tak ingat. Oh, tak ingat. Okay. Yeah, I like a Western people, ya. Yeah? Huh? I like to joke, ya. Yeah. Jadi apa? Kadang-kadang begini, tantangan to be a Muslim adalah ketika kita menghadapi masalah, ya kan? Hmm. Mungkin ekonomi, mungkin pergaulan. Memang berlaku kan? Iya, setiap kan? Orang. Iya. Pernah nggak Brolin tiba-tiba menyesal convert to be a Muslim? Oh, itu this is a human question. Tak pernah, never come across my mind, Yeah. Tapi cabaran tu memang, yeah, mula-mula saya memeluk Islam 4-5 tahun mula-mula tu, yeah, memang berat. Berat sekali, income tak cukup makan, tak cukup, yeah, kena pinjam sini, yeah, pinjam, yeah, sana dan sebagainya. Hmm. Memang hanya saya tidak give up, hanya yeah, saya kata mungkin saya kena pergi cari kerja, yeah, buat part time lah dakwah, yeah, ataupun saya buat full time tetapi yang dapat tu terlalu sedikit, yeah, tak mampu nak bagi anak, yeah, isteri makan, yeah, amat susah ya. Yang sebelas, yang jam 3 tadi lupa ya. Tapi yang suatu hari bila saya dengan seorang sahabat ni kami duduk di kafe, okay, tengah minum kopi, yeah, Allah bagi ilham. Yeah. Ilham tu, yeah, kata, dengan seorang sahabat saya namanya Muhammad Amin. Muhammad Amin. Okay. Okay. Kami ni, kepakaran kami ni ada perbandingan agama. Okay. Okay, terutamanya, kan saya latar belakang Kristian kan. Okay. Saya buat Bible study di South Australia, Adelaide. Oh, okay. So, kami kata... Oh, yeah, you spend... No, correspondent. Oh, correspondent, okay. So, apa yang berlaku, saya cakap dengan, apa kata kita gunakan ilmu kami, kami tulis jadikan buku. Tulis jadikan buku. Ya. So, idea datang. Okey, macam mana? Okey, sekarang ni, okey, bab macam ni, bahagian ni, saya buat bahagian ni, you buat. Nanti kita cross, kita check dan sebagainya. Ya. So, dalam satu jangka masa yang pendek, kami telah keluarkan buku yang pertama. Ya. Dan buku tu memang hot cake lah, memang jual sangat-sangat soal. Ya. So, dan kemudiannya, di situlah bantu untuk mengatasi masalah saya, masalah sahabat saya juga. So, dan di situlah kami tulis buku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita sekarang tersatas. Berapa buku sudah? Tak ingat ya? Yeah. Maybe... More than 1,000. Tak ada. Tapi ada banyak yang dalam otak tu nak tulis tapi belum ada lagi masa yang cukup untuk duduk untuk menulis. Ya. Yeah. So Allah bantu dari sudut ini, sejak buku inilah saya bisa bayar hutang, bayar mampulah boleh hidup, ya bisa hidup. Sampai ya. Sekarang ada royalti masih dapat? Ada ya. Brother Lim, selain ke negara-negara seperti Indonesia, Asia ya, Asian countries juga, European countries juga. Iya. Amerika? Saya tak pergi Amerika, saya pergi Europe. Sebenarnya saya pergi ke England. Saya pergi ke Amsterdam, pergi ke Holland. Pergi ke France, Spain. Because of invitation from sana. Masa tu ada jemputan ya. I see. Dan juga kami ada buat khusus di situ. And then saya pergi Korea, Japan, Taiwan, China. Sebab Hong Kong, semua ni sangat penting sebab masyarakat Cina ni macam Cina yang berjaya kan, mereka kaya. So kalau kita dapat bawa ramai di kalangan mereka kepada agama Islam, dia banyak membantu agama Islam. I see. Sekarang ni masalah paling besar adalah di Korea. Kenapa? Sebahagian besar orang Islam di situ adalah orang daripada Pakistan, orang daripada India, Bangladesh dan sebagainya. Asia Selatan ya. Asia Selatan. Yeah. Kita nak orang Islam yang nak ambil tanggungjawab untuk menggerakkan kerja dakwah di situ, tak ada. And disebabkan mereka makan gaji kan?
bekerja. Tak mampu nak adakan satu center begini. Sebab itu makan, at least kalau satu bangunan macam ni, mungkin makan 3 to 4 million US dollar. I see. So, so many. Bayangkan so satu, satu Korea, South Korea saja, satu center pun tak ada. I see. Tapi ada orang nak jalankan tapi mereka tak mampu. Dan saya punya niat suatu hari nanti saya nak bina satu bangunan untuk mereka sebagai Islamic Center supaya mereka boleh menyampaikan Islam. I see. Di Korea ada 50 juta masyarakat. Is it? Rakyat 50 million. So sorry, 15 million Korean people. Korean people. 50 million. 15. One third Buddhist. Sorry, sorry. 15 or 50? 50. 50. 50. 50. Yeah. Satu per tiga, one third. One third. Buddhist. Buddhist. By name. One third atheist. Okay. One third atheist, yeah. Christian. Christian. Okay. Muslim. Small community. Problem. It's like dust. Yeah. Because number one, there's no not many dakwah. Yeah. Number two, they don't have a place to even have class for the Muslim. I see. They, even though they have a mosque, but that mosque usually is only they have talks is all during the Friday prayer sermon, Friday sermon. But now there is a Telegram. Her name is Ayana Moon. Mm. She is from Korea, yeah, South Korea, very well known, yeah. Mm. It's like dia di sana apa ya Ayana Moon itu? You know her? Ayana Moon. I have to see her face. I cannot remember the name. Oh, okay. Yeah, because when I go there, I give class, I give training. Yeah. They're hunger of knowledge. They want to learn, but I can't go regularly. Okay. That's why they need to have a center. Then I can send my trainer here to help them. Okay. Yeah, I hope soon we will be. But mosque? Yeah. They have mosque there. Mosque, but the very small, very limited. The mosque will do their activity. They cannot other people. You want to do the activity there? Yeah. It's a bit difficult. I see. Yeah, and that's why they need an Islamic center, not a mosque. An Islamic center where they regularly every day have class, not only for praying, but also for learning. Yeah. Okay. Kalau negara yang paling berkesan, yang it was a memorable moment in your life. Kalau paling berkesan dakwah paling mudah sekali Philippines. Why? You can get hundreds and hundreds of people just like that. Yes, just like that. Just one lecture, you can take 20, 50, 100, 200 people. Why? Just like that. Because the fitrah of the people in Philippines, fitrah is Islamic fitrah. Okay. But because of their sebabkan dia punya zaman dulu, bila mereka dijajah oleh Spanyol, mereka dipaksa untuk terima agama Kristian, Katolik. Tapi fitrah mereka sangat Islamik. Oh, kayak Mindanao gitu ya. Ya, bila kita terangkan, cakap Melayu lah ya. Bila kita terangkan, bagi tahu sejarah, bagi tahu tentang akidah, mereka terus bisa terima. Oke. Okay. Berarti pengislaman di Philippines sangat ramai. Hmm. Kalau Brother Lim, jelas pernah mengislamkan. Itu dalam kira-kira kalau dihitung ya, around berapa orang yang sudah diislamkan Brother Lim? Tak ada. Hah? Zero. Why zero? Sebab yang beri hidayah itu Allah, bukan saya. No, I mean as a wahibi. Nah, biasanya kalau orang tanya saya berapa yang saya bawa masuk Islam, saya tak berani nak. Nah, at least nak claim sebab kemungkinan besar orang ni masuk Islam disebabkan sahabat saya dulu pernah berdakwah kat dia, dia perlu dakwah kat dia. No, maybe yang membimbing dua kalimah syahadat. Kira-kira. Just kalimah syahadat. Cannot remember after 3 o'clock. Cannot remember after 3 o'clock. But now normally I don't claim. Saya tak suka cakap angka tu sebab saya tak suka orang kata nanti bila cakap nombor. Sebab yang Allah yang bagi, saya hanya jalankan tugas, saya tak berani nak dakwa atau nak claim. Sebab itulah di Malaysia, kalau social media saya, saya tak akan cerita semua ini, saya akan cerita ilmu aja untuk menyampaikan saja. Ya, tapi ini sebenarnya bukan untuk
untuk sombong, ya kan? Not, bahaya kan? Ya, it is not about the claiming. Yeah. It is about how to give people information. Okay, yeah? I give you another answer. Yeah. If you ask me how many non-Muslim that I already spoke to them, talk to them about Islam, then no problem. Yeah. But to convert and reverse all, I don't talk. The reason why, because I don't like to claim, number one. Yeah. And I also don't like people to come to me simply because they think that I'm good. No, I'm not good. I want people to know but that. Yeah. Better in Malay. Yeah, because of we talk to Indonesian audiences, bro atau sobat RH sekalian. Oh, maaf, okay. Maaf. Saya cakap bahasa Melayu. Bagi diri saya, saya memang tak akan ataupun claim cakap apa Indonesia. Okay. Indonesia claim. Yeah, tak akan claim berapa ramai bagi angka saya tak bagi. Saya tak akan cakap begitu sebab saya risau akidah saya tergelincir. Sebab orang akan puji. Tahu tak orang puji itu sangat bahaya. Okey, kadang-kadang terlebih puji, kita terangkat tau. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya orang yang masuk Islam semua ni itulah saya rasa ramai orang telah menyumbang kepada seseorang itu masuk Islam. Dan kalau saya claim, sepatutnya mereka semua berhak untuk claim. Not a single single sort. Sebab itu dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 272. Allah Subhanahu Wa Taala ingati kita, dia kata tugas kita semua ni hanya untuk menyampaikan hidayah urusan Allah. Maka yang dia masuk Islam adalah hidayah dari urusan Allah. Allah yang tahu dia layak dapat hidayah. Maka yang uruskan semua ni, ramai yang orang uruskan. Ada yang sediakan makanan, ada yang terus sediakan tempat, ada yang tolong isikan form dan sebagainya. So itu semua ni, semua orang akan dapat pahala. Ya, tapi bagi diri saya, angka ni saya memang agak susah nak cerita. Ada memorable experience yang paling berkesan? Sebenarnya berdakwah ni dia ada teknik yang setiap zaman atau setiap masa dia akan, dia punya teknik menyampaikan dakwah berhujah dia akan berevolusi. Ramai orang dia belajar satu teknik, dia stick to itu teknik. I see. Tak boleh. You kena go for, kena pergi kepada teknik yang lebih contemporary. Okay. Macam saya sendiri. Tadi ingat lagi tak saya cakap pencipta ciptaan tadi? Itu teknik yang saya fikir saya reka. Dan itu teknik paling berkesan bila kita terangkan macam mana nak kenal siapa pencipta, siapa ciptaan. I see. Very easy ya. Very easy. Macam very easy, very clear juga. Mungkin di Indonesia saya tak tahu, di Malaysia kita ada golongan yang gunakan sifat 20. Untuk mengenali Allah. Ada yang gunakan tauhid 3 untuk mengenali Allah. Brotherly reka CVC. Creator versus creation, CVC, nama. Dan kalau bagi saya 2 jam, saya terangkan keseluruhannya dan kamu bisa gunakan untuk mengajar akidah kepada anak kita dengan begitu mudah nak faham. Tadi CVC ya. CVC, creator versus creator creation. Versus creation. Creation. Luar biasa. Brother Lim sudah ke Mekah? Of course ya. Tahun berapa? Dah 2 kali nak. Bukan pergi haji, bukan tapi haji. Pergi umrah aja. Oh, haji belum? Haji belum. Oh, you have no time ya? Bukan have no time. Pernah sebenarnya sebelum ni dijemput oleh kerajaan Saudi. Tapi disebabkan masa terlalu singkat, saya tak bisa nak sediakan dokumen siap. Maka tak bisa pergi. Kita doakan mudah-mudahan suatu insyaAllah. Amin. Jadi tahun berapa umrah pertama? Tak ingat? 10 tahun yang lalu. Okay, 10 tahun yang lalu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah your impressions, ya, when you see, when you saw Ka'bah, for example, and then you pray, did your pray in the Raudhah, for example. Itu apa yang paling Bro Lim ingat dan berkesan? Selama ini kita belajar teori kan, baca buku. Tak pernah ke situ. Tapi dia punya perasaan tu bila pergi, contoh. Saya berasa mula-mula pergi ke Masjid Nabawi. Daripada Masjid Nabawi, ingatkan saya Nabi Muhammad SAW. Dia berdialog dalam Masjid Nabawi. Dia pernah diziarahi oleh sekumpulan daripada Najran. Kristian.
Ya. 60 di kalangan mereka. Okay. Dan mereka berdialog dalam Masjid Nabawi. Okay. 60 orang itu? Itu ya, 10 hijrah. Okay. Okay. Ada banyak perkara. 9 hijrah ni Allah mengharamkan orang pergi ke tanah haram. Ya. Okay, itu nanti saya tak mau masuk fiqh punya isu. Ya. Hanya ingatkan saya, Nabi duduk di sini, Nabi berdakwah dalam masjid ini. Okay. Dan yang pendekatan yang Nabi gunakan itu sangat hebat. Sebab tokoh di dunia yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama bukan Zakir Naik. Bukan Zakir Naik. Bukan Didat. Bukan Didat. Bukan Maulana Kairanawi. Itu guru kepada Didat. But bukan Rasulullah. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Kalau kamu baca tafsir Quran tu, kamu akan terkejut tengok hujah Nabi yang begitu begitu hebat sekali. Begitu hebat sekali. Okay. Oh, jadi waktu di Nabawi, walaupun pertama kali, tapi merasa dia punya feel macam kita berada bersama dengan Nabi sedang berdialog kan? Itu boleh dapat rasa kan? I see. Deja vu ya. Ya, bila pergi ke Mekah. Selama ni kita cakap tentang Kaabah. Selama ni kita cakap tentang kan Allah perintahkan kita tukar kiblat daripada menghala ke Masjid Al-Aqsa, tukar ke Masjid Haram. That feeling tu. Kena Allah perintahkan kita tukar arah menghala ke Masjid Haram. So bila sampai ke Masjid Haram tu, dia pun the feeling tak bisa nak cakap. It just like menangis, keluar air mata. Dia dekat dalam aja. Oh, dia dalam. Sebab nanti basah kan. Ya, basah. Yang saya sebab dia dan saya belajar sirah kan. Bila belajar sirah Nabawi. Ya, sirah Nabawi. So, ingatkan macam mana Nabi menunaikan umrahnya, ingatkan apa yang berlaku dan sebagainya. So itu semua ni boleh bila kasih itulah kamu kita saya boleh relate tentang cerita-cerita yang saya belajar selama ini. Okey. Ya. Bro Lim, ini kan untuk masyarakat juga ya. Tentu selain Rasulullah ya. Selama belajar sirah Nabawi itu, siapa tokoh yang Bro Lim paling senang ke kalau menceritakannya kepada audiens? Selain daripada Nabi Muhammad SAW? Ya. Selain daripada Nabi? Ya. Saya suka cerita tentang, saya sebenarnya bukan satu watak tapi dua watak sekali. Okay. Saya suka Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab mereka berdua ni mempunyai dua karakter yang berbeza. Ya. Dan mereka sentiasa mempunyai pandangan yang berbeza. Okey. Pandangan berbeza. Iya. Tetapi saya suka adalah sikap mereka walaupun perbezaan pandangan tapi hubungan mereka, ikatan mereka yang sangat sangat-sangat rapat. Dan sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semasa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, apa dia buat? Walaupun perbezaan pandangan, dia akan sokong pandangan Sayyidina Abu Bakar, dia akan ikut. I see. Dan dia tunggu masanya. Bila dia jadi khalifah, baru dia implement apa yang dia nak implement. I see. Saya suka cerita tentang mereka sebab dia seringkali berlaku di dalam masyarakat orang Islam. Dalam satu organisasi, dalam satu NGO, dalam satu... kita seringkali ada mempunyai perbezaan pandangan, betul? Ya. Cadangan saya adalah bersikap macam dua khalifah ni, dua yang kalau kita dapat respect each other, ya. Yes, respect and wait for your turn. Okay. Yeah, wait for your time. And itu kan kalau ini, kalau khalifahnya baik. Kalau khalifahnya enggak baik, pemimpin lah maksudnya. Maka kita harus tunggu. How can we wait our turn if the khalifah is not good? Yeah, because setiap manusia ni adalah khalifah. Yeah, setiap manusia dicipta sebagai ujian kepada manusia yang lain. I see. So every human being was created as a test for other human beings. So kadang-kadang menunggu tu adalah sesuatu yang bagus ya. Yeah. Kamu kena melalui cabaran yang berbeza. I see. So bagi saya banyak perkara yang kita nak capai. Kita nak buat, kita nak capai. Okay. Tapi bukan semua perkara yang Allah akan benarkan dia capai. I see. So yang penting tu kita buat yang terbaik. Okay. Yang penting tu kita jadi manusia yang berguna untuk masyarakat. Okay. Dan hadis daripada Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling berguna untuk masyarakat. Okay. The best among you are those who are most useful to the society. Okay. Ya, saya nak jadikan diri saya paling berguna untuk masyarakat yang boleh buat banyak kebaikan, bantu masyarakat, ajak orang kepada Islam dan sebagainya. Okay. And then
in term of communication, you speak Malay, you speak English, and then you speak Chinese. Mandarin. Yeah. Okay. Itu membuat Bro Lim bisa berbicara dengan banyak audiences ya, yeah, in the world, all over the world ya. Brother Lim, yep, ada yang mau ditambahkan? Mungkin yang saya sendiri tak ingat tanyanya apa ya kan? Tapi bagi the audiences ini penting untuk disampaikan based on your experience, your story. Okay. Nah ini ada apa? Kan di Indonesia itu ramai banget isu radikal. Radikal. Okay. Di Malaysia, Bapak Lim nggak perlu takut dikira radikal. Ya, jadi. Tak faham. Yeah, I know. I will explain to you. Yeah, you know, in Indonesia, you know, people talk a lot about radicalism, ya kan? And then they think that Islam is similar to radicalism. If there is a group of radicalism, must be from Islamic society, ya kan? Mm-hmm. Seperti itu. Dan itu it happens here because sometimes linked to politics. Example. Yeah? It's easy for me to give you the answer. If you, yeah, give me your example, so that easy for me. Actually, this is daily. Don't talk about politics lah. And yeah, daily conversation actually. Daily, okay, conversation, daily like conversation. A terrorism, for, okay, example. All right. Yeah, and then it just happened today in Bandung. Yeah. Bom bunuh diri. Yeah. Bom bunuh diri. Suicide bomb. Okay. In, you know, police. Bandung. Yeah, police station. Okay. In Bandung, and then killed one police. Yeah. And then other injuries maybe. Nah, seperti itu. But this is a bad experience extremism ya. Yeah? Tetapi dia tak mau cakap politik, ya kan? Hubungan ini saja. Perception, ya. Yeah? If you are talking about Islam, sometimes people will see that you are extremist, you are radical, I understand you are that. Terrorist, yes, and so on and so on. And then your response. What I would do is like this. Bagi saya begini, kebanyakan orang bukan Islam, hmm, sebenarnya mereka tidak kenal, tidak tahu apa itu Islam. Yep. Itu kita dan mereka mempunyai banyak salah faham otak mereka terhadap, yep, Islam. So dan mereka punya rujukan, hmm, adalah social media. Yeah. Social media. Dan sekarang ni social media tak tanpa sempadan. Yeah. Dan kalau kita kebanyakan message apa social media ni, mm, datang pada tahun 1800 hingga 1950. Okay. Okay. Ini karangan yang dikarang oleh Orientalist. 60,000 buah buku. Okay. 1800 sampai 1950. Ya. Yeah. Okay. Okay. Dalam satu jangka masa 150 tahun tu, yeah, buku-buku tu, message tu telah masuk sudah dalam social media, okay, dan dia telah sampai ke seluruh dunia. Okay. Dan tulisan itu telah mengelirukan masyarakat sebab ditulis orang yang terkenal, ditulis orang yang hebat dan sebagainya, maka tulisan itu telah mencemarkan. Replikasi ya. Ya. Yeah. Jadi replikasi dari karya tahun 1900. Dulu, yes. Dan telah menyebabkan orang ingat Islam ni begini, Islam begini, Islam begini. Dan lagi kita orang Islam, pula kita kurang untuk mengulas. Hmm. Mengulas secara rational. I see. Bukan mengulas secara emotional. Yeah. Dan masalah kita cepat marah. Yeah. Kita cepat tuduh, kita, yeah, cepat maki dan, yeah, sebagainya. So, ya, yeah, bagi saya, bila saya jumpa kawan-kawan macam kawan saya di Malaysia, mereka tidak rasa Islam ni radikal. I see. Sebab mereka duduk dengan orang Islam dah berpuluh-puluh tahun. Hmm. Ya. Yeah. Okay. So, sebab itulah tugas saya tak tahu di Indonesia, sebab saya tak bisa cerita, sebab saya tidak duduk di sini. I see. Ya. Yeah, yeah. So, saya hanya boleh katakan, bagi saya, kalau saya jumpa kawan non-Muslim, saya sering kali bagi tahu dia, sahabat, you tahu tak dalam di Malaysia kita orang Islam ada dua jenis. Hmm. Dia kata apa maksud kamu dua jenis? Hmm. So jenis satu adalah dia Islam sebab mak bapa dia Islam. Dia Islam keturunan. Hmm. Satu lagi golongan orang Islam adalah dia Islam sebab dia belajar, dia mengkaji dan dia mengamalkan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Contohnya. So saya akan beritahu kawan-kawan non-Muslim bila kita berdialog. Dia kata, Lim, you kata Islam cantik. Tapi tengok orang Islam macam ni. Orang Islam macam ni. Ya. Yeah. Dan saya cerita apa?
Saya akan cerita kepada dia, masih ingat lagi tak saya bagi tahu kamu ada dua jenis orang Islam? I see. Yang you cakap tu betul. Yang kategori pertama. Okay. Golongan pertama tadi, Islam keturunan. Sebab itulah mereka tak faham Islam, tak amalkan Islam, dadadadadadadad. Okay. Okay. Dan saya cakap dengan dia, kalau kamu mau faham Islam, nak faham Islam sebenar, kamu kena lihat orang yang mengamalkan Islam berdasarkan kitab Quran dan Sunnah. Contoh yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, I see. Macam inilah supaya kasih buku dia. Ya. Okay. So bila dia nak tuduh tak bisa masuk sebab saya kata saya setuju. Kategori pertama. Ya, 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 ya. Ah, macam itulah. Dan saya sentiasa bina hubungan dengan ketua-ketua agama di Malaysia. Okey. Kami kawan, kami ziarah, kami makan bersama. Kenapa kita selalu ada program begini? Supaya bila berlaku antara pengikut-pengikut kita, tak tahu bila akan berlaku kan? Ini antar agama yang berbeda atau Islam saja? Agama lain. Okay, lain. Tujuannya adalah bila interfaith dialogue, interfaith, yeah. Interfaith discussion. Discussion. So apa yang berlaku di sini adalah bila berlaku sesuatu, contohnya rusuhan, contohnya. Ya. Faham tak rusuhan? Ya. Okey. Rusuhan ke kerusuhan maksudnya? Ya. Rusuhan. Okey. Ya, ya, ya. Okey. Disebabkan hot debate, ya? Gaduh. Ya. Okey, ya. Apa yang berlaku, disebabkan saya bercakap dengan ketua-ketua, saya akan panggil mereka, saya jelaskan. Supaya mereka balik cakap dengan pengikutnya. Calm down. Calm dia punya situasi, ya. Kalau kita tak bercakap, you tak kenal saya, saya tak kenal kamu, maka kita akan fikir yang lain, fikir lebih kepada negatif. Tapi disebabkan kita orang, kita bercerita dengan ketua-ketua agamanya, maka lebih mudah kan bila berlaku apa-apa kita cerita. Dia faham kita, kita faham dia. Jadi kalau misalnya di Malaysia itu Islam itu agama negara, ya, state religion. Yes. Itu yang membedakan Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia Islam is not a state religion. Oh. Yeah, because we recognize at least six religion here. Okay. Nah, karena itu ya memang nggak mungkin pemerintahnya mengabaikan Islam kan, ya kan? Okay. Bro Lim, then. Thank you very much. Before maybe you can do your closing statement. Okay. And then in Harun channel, Refli Harun channel, you can make a closing statement within 2 hours. boleh omong apa aja, silakan. Saya nak ajak mengingati diri saya dan juga muslimin-muslimat yang di luar. Islam ni bukan agama ikut-ikutan, tetapi Islam agama ilmu. Asyik. Jangan amalkan Islam berdasarkan sekadar ikut. Oh, ustaz ni cakap, ulama ni cakap. Yang kamu perlu belajar adalah kenapa dia cakap begini. Apa formula dia? Apa hujahnya? So kita kena belajar. Okay. Macam belajar matematik. Kita tak hafal jawapan kan? Kita kena faham formula. Yeah. Islam juga sama. Yeah. And kebanyakan kita ni bukan contoh, ya. Kita bukan dengar hujah, tetapi kita ikut ustaz, ilmuwan atau ulama yang kita suka. Okay. Tapi kadang-kadang ulama yang kita suka, hujah dia lemah atau hujah dia salah. Yeah. Disebabkan saya suka kepada ustaz ini atau ulama ini, maka salah. Bagi saya tak, dia pun betul. Yeah. Nah, itu jadi masalah. So dalam Islam kita fokus kepada isu, bukan fokus siapa yang bercakap. I see. So and ramai di kalangan kita fokus kepada ibadah. Yeah. Oh, dia dah Islam, kenapa dia tak solat? Dia tak berpuasa. Dia tak amalkan Islam. Kita fokus kepada amalan. Bagi saya itu semua tak penting. Yang penting faham dulu. Faham dulu. Kenal dulu. Kenal faham dulu. Okay. Bila faham, iman meningkat. Amalan automatically akan meningkat. Okay. Tapi fokus kepada amalan tanpa fokus kepada ilmu, itu jadi masalah. I see. Iblis syaitan paling suka apa? Dia tak heran kita minum arak. Dia tak heran kita makan babi. Dia tak heran kita bersedudukan dengan girlfriend. Dia tak heran kita main judi. Karena sebab kita tahu itu haram. Yeah. Ada kemungkinan suatu hari nanti kita akan bertaubat.
Nah, iblis syaitan paling suka apa? Dia paling suka kita buat sesuatu yang kita ingat ini sunnah Nabi. Pegang teguh, kita amalkan. Tapi tak, kita tak terbuka untuk diperbetulkan. Maka kita amalkan sesuatu yang kita ingat sunnah Nabi, tapi dia bukan sunnah Nabi. Maka kita akan berterusan amalkan perkara yang salah sampai kita mati. Maka kita akan sesat selama-lamanya. Okay. Itulah iblis syaitan paling suka kita orang Islam jatuh dalam perangkap itu. Okey. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian paham ya apa yang disampaikan Bro Lim. That sometimes if you talk in bahasa in English, malah lebih gampang mengerti. Tak bisa paham? Enggak paham, paham. Paham. Saya cakap dengan the audience. Audience. Ya, mudah-mudahan audience. Oh. Tapi menurut Bro Lim adalah ya tadi yang paling penting adalah kita paham dulu. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Praktik ibadah will follow, ya kan? Iya. Karena setan itu biasanya menggoda orang yang tidak berilmu. Biasanya. Paling senang ya? Paling senang dia. Dikasih, ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat. Karena kita tak berilmu, tak belajar sunnah Nabi, kita makan terus itu. Yes. Ya kan? Karena nikmat. Sampai kita mati nanti. Iya. Mati dalam keadaan kufur. Kira-kira itu gitu. Bahaya tuh. Bahaya. Bro Lim, thank you very much ya. Dan kita sudah bercakap ya selama ya almost 2 jam ya, 1.5 jam. Oh, 1 jam, 1 jam, 1 jam. 1.5 hours ya. Mudah-mudahan Bro Bro Lim kita bisa bertemu lagi, brother ya. Insyaallah. Insyaallah ya, dan mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke saya punya tempat. Tadinya maunya di tempat saya, tapi biar traffic, because of traffic jam, nah, saya bilang di sini saja, saya ada acara di sini kan. Lebih mudah kan? Lebih mudah ya. Dan Bro Lim juga langsung. Sekarang fly to for mau ke mana? Selepas ini? Ya. Yeah. Balik hotel. Balik hotel, and then terbang besok. Esok ada kuliah dulu. Kuliah dulu. Ada perbincangan, ada forum ya. Habis. Ini baru rendah, baru sih. Baru sampai. I see. Forumnya di mana? Forumnya Binam. Oke. Oke, oke. Ya, kita tutup dulu ya. Close. Ya, sobat era sekalian, ini tadi itu tadi dengan Brother Lim Jui Sun. Lim Jui Sun. Nanti kita akan tuliskan pronunciation-nya. Just make sure ada tulisan yang benar. Dan mudah-mudahan percakapan kita ini bermanfaat. Dan ini memang direkam, tidak live. Karena biasanya saya live kalau di rumah saya. Tapi ini tak ada infrastruktur untuk live-nya ya. Dan ini percakapan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita akan jumpa lagi ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren jadah. Apa tuh keren tuh?